layangan gapangan pegon semok, kalian bisa lihat bentuknya. Coba terbangkan reel ya. Ini kalian bisa lihat belum ada tali yang mengait ya. Kita coba cek, kita coba puter. Kalian bisa lihat tidak ada rekayasa di sini. Kita coba terbangkan, kita buktikan bareng-bareng. Ini kita tali. Nah, talinya ini dari apa? Ini talinya khusus dari kalian pakai senar uteng ukuran 0,06 mili. Di atas juga ada pesawat, guys. Gak mungkin kan ditarik pesawat. Yuk, kita coba. 1, 2, 3. Buat kalian yang belum percaya, apakah layangan sekecil gini bisa terbang? Kita buktikan bareng-bareng di video ini, guys. Oke, mantap. Tonton sampai selesai ya. Yuk. Permisi, Mas. Ya. Niki leres Mas Ipong J. Nggih, leres. Pemilik akun TikTok Ipong J. Ya, betul sekali. Pembuat layangan terkecil di dunia. Iya, benar sekali. Oh, nggih. Katanya hari ini mau setting layangan, Pak. Iya, mau setting layangan ukuran 4 cm. 4 cm loh. Tapi mana layangannya, Pak? Nah, ini layangannya. Mana? Loh. Nah, ini. Ini layangan. Ini layangan. Bukan roti ini. Nah. Oh, bukan. Bukan, ini layangan. Nah, ini isinya layangan dalamnya. Oh, dalamnya layangan. Nah, yuk, ya, kita buka sama-sama. Kita lihat, guys. Oke. Nah, ini, guys. Layangan, saya kira roti ini. Ternyata ini layangan. Nah. Bener sekali, bosku, ini layangan terkecil di dunia. Kalian bisa lihat ya. Kita coba review bareng-bareng. Nah, seperti apa ini? Ini yang mau kita setting hari ini. Oh, nah, hari ini jadwalnya setting yang ini. Setting yang ini. Oh. Ini gapangan ukuran 4 cm sayapan, guys. Ini ada pegon ceper. Ceper 2,5 cm. Oh. Ini 2 cm. 2 cm. Sayapan 2 cm. Ram-raman. 2,5 cm. Layangan khas dari daerah Malaysia. Namanya Wau Seri Negeri. Wau Seri Negeri Malaysia. Buh, khas Malaysia. Ini juga khas dari daerah Malaysia. Oh, ada lagi. Ini namanya sudah lupa, guys. Lupa namanya. Lupa pokok namanya. Dari Malaysia. Pokok dari Malaysia. Kalau yang ini agak spesial. Bentuknya enggak spesial, tapi rangkanya spesial. Maksudnya rangkanya spesial ini dari rambut manusia. Rangkanya dari rangka rambut dari manusia. Rambut manusia. Wow. Jan, keren, guys. Bulanan khas Malang. Real, bener-bener terkecil, guys. Ini, kalian bisa lihat. Ini seukuran jari kui. Ini juga Malaysia, namanya Malaysia. Lupa. Oh. Ini juga Malaysia. Malaysia lagi. Wow. Ini wow kucing Malaysia. Empat layangan di genggamanku. Bulanan Malaysia. Malaysia 5, nah, ada 5 ini. 5, guys. Ini ada 5, nah, kita 5. Masukkan. Masukkan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. 13 layangan terkecil dengan berbagai macam bentuk. Oke. Okay. Oh, keren sekali, bosku. Kita akan coba. Kita akan coba terbang. Yang ukuran langsung, agak ya? Besar, ukuran 4 cm. Besar 4 cm. Baru pertama kali, belum kita setting. Oke. Okay. Okay. Real, ini kita coba aja. Tes tanpa di-cut videonya, guys. Oke. Okay. Lanjut. Langsung kita coba terbangkan. Ini saya sendiri juga penasaran, bosku. Saya sendiri tidak yakin apakah layangannya bisa terbang. Karena kecil segini loh, masa bisa terbang? Saya heran. Nah. Ini di tali ya? Ini. Sedang di tali. Reel ini tidak ada apa-apa. Kita coba pakai... kita pakai bawa, taruh nah, bawah dulu, ya. Pak. Reel ini saya yang megang ya, guys. Ini tidak ada. No, saya bawa muter ini. Tidak ada pengait apapun. Kita taruh bawah. Ukurannya segini. Kalian bisa lihat. Mantap. Ini langsung kita tali di sini. Reel ini, guys. Tidak ada pengait apapun. Loh. Kita lihat langsung, kita saksikan reel tanpa cut, tanpa edit, bosku. Kalian bisa tonton cara menalinya seperti ini. Nah, kita zoom seperti ini, bosku. Nah, nanti tinggal kita terbangkan. Apakah layangannya ini bisa terbang? Penasaran, guys. Makin penasaran ini. Aduh, jatuh, guys. Jatuh ke bawah sih. Sabar. Sabar, guys. Layangan terkecil sulit emang. Grogi, guys. Grogi. Orang tahu di grogi. Shooting. Orang tahu di shooting, guys. Oh, ini baru pertama kali shooting reel ini. Pembuktian kita lihat tanpa cut, tanpa edit. Kalian perhatikan dengan seksama. Jangan sampai kelewatan sedikit pun, bosku. Harus kalian perhatikan apakah layangannya ini bisa terbang, karena banyak sekali yang tanya, wah layangannya dikaitkan dengan layangan yang atas itu ada talinya. Banyak sekali yang bilang seperti itu di TikTok komenannya. Dan sekarang kita buktikan reel ini. Oke. Sudah ditali. Oke. Kalian bisa lihat. Nah, yuk kita Oke, lihat. Yo. Nah, apakah bisa terbang? Ini dilepas ya, guys. Yo. 1, 2, 3. Tuh nih, guys. Nah, kalian bisa lihat terbang kan? Nih, guys, saya tidak kelihatan, bosku. Pundi layangan ini? Pundi, Pak?
Ini. Enggak kelihatan, guys. Ulat. Umpah. Ini pokok kalian cari, guys, layangannya. Wih, kamera ini. Ini. Tengeng-tengeng layangannya. Miring-miring, guys, layangnya. Ah, ini. Sebentar. Ini ulat, Pak. Enggak kelihatan. Beneran. Kita coba terbangkan yang ini, bosku. Layangan gapangan Pegon Semok, kalian bisa lihat bentuknya. Ini kalian bisa lihat belum ada tali yang mengait ya. Kita coba cek, kita coba puter. Kalian bisa lihat tidak ada rekayasa di sini. Kita coba terbangkan, kita buktikan bareng-bareng. Ini kita tali. Nah, talinya ini dari apa? Ini talinya khusus dari kalian pakai senar uteng. Senar uteng ukuran 0,06 mili. 0,06 mili kok, kalian bisa lihat ya. Ini real tali ya, guys. Kita coba. Tidak ada pengait di belakangnya. Tidak ada layangan apapun yang ada mengait di belakangnya, karena banyak sekali yang berpendapat sepertinya layangannya tidak terbang, melainkan ditarik oleh layangan di atasnya. Kita coba reel ya. Ini reel diterbangkan, kalian bisa lihat ini proses penalinya. Kita tidak cut videonya, proses ini tidak saya cut, reel kita buktikan bareng-bareng. Ini saya shooting terus, kalian pantau, kalian buktikan sendiri supaya kalian sendiri yakin. Ini saya juga penasaran apakah bisa terbang. Kita lihat ya, guys. Kita lihat seperti apa pada saat terbang. Ini reel nih. Oke. Kalian bisa lihat ini sudah ditali ya, guys. Oke. Kalian amati terus, tidak ada rekayasa di sini. Ini langsung terbang ini layangannya loh. Kalian bisa lihat ini. Coba dipegang, Pak, dipetekkan dari sana. Oke. Oke, ini masih kita pantau layangannya terus. Kita pantau terus, kalian bisa lihat. Nah, ini kita ke belakang. Tidak ada rekayasa, kita buktikan bareng-bareng. Oke, kita setting bentar. Kita setting. Nah, ini perlu penyetingan. Nah, penyetingannya ini gimana, Pak? Nah, ini untuk setting kalau layangan terkecil di dunia. Untuk setting nggak perlu di tali goji karena nggak mungkin layangan terlalu kecil. Jadi settingnya cukup di daerah sendaren. Di daerah cukup sendaren geser saja. Kanan atau ke kiri. Oke, ternyata seperti itu proses settingnya. Untuk penampangan tali goji ini kalian bisa lihat seperti ini kalau pengen meniru. Nah, seperti ini. Oke, kita mantap. Coba. Mudah-mudahan terbang stabil. Kita coba tunggu angin dulu. Aman. Yuk kita lihat. Tuh, dua, wah, tiga. Ga. Oh, ini kalian bisa lihat loh. Terbang langsung kan. Aduh. Mendiring ke kanan. Masih kurang. Masih kurang setting. Kita lihat. Bisa disetting ulang. Oke, siap. Oke, real ini ya proses penyetingan, kalian bisa lihat. Oh, ini terbang naik, sendiri. Naik. Oh, naik sendiri, naik, guys. Naik. Oh, naik sendiri, kalian bisa lihat. Oh. Di mana, Mas? Ini kalian bisa lihat. Masih kurang setting. Masih belum setting ya. Proses penerbangannya seperti ini. Oke. Sehat, guys. Sudah ditangkap. Kita setting. Berarti tadi kurang gimana? Kesana, ke kanan, ke kanan, geser sendirinya ke kiri. Nah. Oke, real ini. Bener-bener real. Oke, kita lihat. Kita sudah coba lagi. Kita coba lagi. Ini anginnya sangat tipis sekali. Tipis banget. Kondisi angin kita lihat apakah bisa terbang. Oke, mantap. Di atas juga ada pesawat, guys. Gak mungkin kan ditarik pesawat. Yuk, kita coba. 1, 2, 3. Oke. Mantap, kalian bisa lihat terbang di samping pesawat, guys. Real ini terbang di layangannya. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa langsung datang sendiri ke sini ya, Pak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lain yang ada di sini dan juga di-subscribe juga YouTube-nya Mas Ipong J. Ipong J, TikTok-nya Ipong J. Ipong J juga, Facebook juga Ipong J. Oke, mantap. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.